Dalam rangka hari lahir Partai Demokrat ke-21, DPC Partai Demokrat Banyuwangi mengadakan turnamen bola voli kejuaraan AHY Cup. Turnamen tersebut dilaksanakan di lapangan olahraga agrowisata alam indah Lestari Desa Karangbendo, Kecamatan Rogo Jampi, Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini hari pertama setelah eksibisi kemarin, turnamen bola voli memperingati hari ulang tahun yang ke-21 Partai Demokrat Kerja Bareng DPC yang dikoordinator oleh Bakomsra DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi. Kami dari Bakomsra DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini menyelenggarakan pertandingan turnamen volleyball yang diikuti oleh 16 klub putra, 16 klub putri. Dari 16 masing-masing klub itu merupakan tim yang sudah pilihan dari panitia turnamen volleyball ini. Semoga nanti perjalanan turnamen ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Demikian, terima kasih. Demokrat siap, Demokrat setia, Demokrat jaya, jaya, jaya. Hari pertama laga tanding antar tim dilaksanakan. Yang muda, yang bertalenta. Yang mana seremoni pembukaan turnamen dibuka langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, Michael Edi Haryanto. Kami di belakang. Turnamen bola voli berlaga di hari pertama diantaranya yaitu tim putri pertama dari Wonosobo melawan tim putri Argom Gombolirang dan tim putra Argom Gombolirang melawan tim putra Inet Galadata Cawang. Ahaye, calon presiden kita. Ahaye, ahaye, pemimpin negeri ini. Pada laga pembuka tim putri Pratama Wonosobo menaklukkan tim putri Argom Gombolirang 3 set langsung dengan skor 3-0. Di laga kedua tim putra Argom Gombolirang senasib dengan tim putri, takluk 3 set langsung oleh tim putra Inet Galadata Cawang. Laga perdana turnamen volleyball AHY Cup disaksikan langsung Ketua DPC Demokrat Banyuwangi Michael Edi Haryanto dan Sekretaris DPC Juli Setio Puji Rahayu dan beberapa fungsionaris Partai Demokrat lainnya. Selalu membumi, telah tiba saatnya untuk pimpin negara, bawa Indonesia ke... Dari lapangan olahraga agrowisata alam indah Lestari, Banyu Biru Podcast Banyuwangi mengabarkan.